Bagus Pak, terima kasih. Biar nggak terlalu ngepundungin gitu.
Gandum kedelai pak, ganja. Iya ganja. Itu beda cerita pak. Recording in progress. Recording in progress. Sebelah ya, izin yang wakil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak, Ibu dan siapa Pak? Oh, saya dekat media Pak. Ibu dua ya. Dari meja satu nih. Mewakili yang berubah. Iya. Iya. Mungkin sistem inkubasinya itu udah pas apa itu bisa mengerucutkan apa problem utama tadi Pak. Sistem yang diatur ke LHK belum mengatur bisnisnya. Jadi kita bikin inkubasi-inkubasi sistem, apakah mau dikoordinir di level organisasi APHI atau di masing-masing PBPH, itu jauh lebih bagus nanti teknisnya gitu. Nah, yang kedua adalah tadi implementasi inkubasi itu akan mengikuti situasi, kondisi, dan domisili, Pak. Sikondom, situasi, kondisi, dan domisili. Domisili misalnya kalau di Sumatera, kami konsesi di Sumatera. Punya tingkat level kesuburan tanahnya mungkin nomor 2 setelah Jawa ya. Tapi kalau di Kalimantan mungkin berbeda. Tanahnya kalau dibuka lahannya jauh lebih tidak subur. Jadi mungkin kalau di Kalimantan mungkin pohon-pohon atau tanaman yang jauh lebih kuat, jauh lebih cocok gitu di situ. Jadi memang kalau disesuaikan dengan domisili nanti tentunya akan menentukan strategi penentuan komoditas gitu ya. Mungkin yang kedua itu. Nah, baru yang ketiga, baru partnership-nya kerjasama untuk implementasi proses inkubasi ini. Nah, saya kemarin mendengar gitu ya dari teman-teman di startup, Telkom itu sudah memiliki ekosistem sendiri namanya Indigo. Jadi mereka startup itu akan diinkubasi, disupport sama Telkom, masuk ke ekosistemnya IoT tadi Pak. Gitu. Ini juga mendukung dari disampaikan Pak Agus tadi bahwa untuk masuk ke market supaya cakupannya lebih luas bisa masuk ke IoT itu.
Jadi bisa langsung kerjasama dengan inkubasi yang dibikin di level PBHP atau perusahaan-perusahaan pemegang izin itu kerjasama dengan officially misalnya dengan Kominfo, dalam hal ini turun ke Telkom, ada di Telkom ada bagian Indigo. Bahkan di teman kita di Medco itu punya Medco apa namanya Medco inkubasi juga. Dan mereka juga fokus ke energi, kemudian energi terbarukan, ke lingkungan juga ada. Jadi itu sebetulnya banyak sekali beberapa lembaga untuk inkubasi ini. Nah mungkin di situ baru kita menyusun rencananya Pak. Misalnya inkubasi berapa lama, kemudian kita evaluasi, lihat. Baru itu mungkin bisa pilot project ya, yang cocok di mana nih. Mungkin misalnya di PBPH mana akan mengambil beberapa inkubasi itu. Barangkali itu ada tambahan? Pak Agus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita memilih komoditi pangan, apakah haciri, apakah yang lain, saya ingat bahwa kita ada pembatas ya, khususnya yang tapaknya hutan alam ya, sama hutan tanaman. Ini kan berbeda ya. Kalau hutan tanaman itu tentu dengan bisa blocking, bisa terbuka. Ini akan mempermudah memilih komoditi dan juga kelayakannya bisnis. Tapi kalau yang hutan alam ini kan harus tumpang sari, harus di jalur dan juga tidak boleh luas lebar-lebar ya, ada pembatas itu. Ini menjadi kunci. Nah, kemudian kalau kita bicara komoditinya, kalau komoditi pangan untuk di hutan alam tentu kita tidak bisa mengarah kepada tanaman-tanaman yang tadi disebutkan, tapi saya akan cenderung kepada kepres yang dulu pernah dibuat oleh zaman Pak Harto, yaitu namanya cadangan pangan. Hutan cadangan pangan itu sebenarnya sudah ada di hutan kita, yaitu kayak ganyong, garut, dan umbi-umbian lain. Itu sebenarnya diinventarisir, kemudian di berapa potensinya, kalau perlu dikembangkan, dan dipopulerkan untuk pengganti pangan. Karena dunia sudah mengalami krisis pangan. Di Amerika, inflasi pangan.
Kadar ini hati-hati, masalah kadar sangat berpengaruh dengan profitabilitas usaha di bidang ciri ya. Perkembangan dari yang menarik adalah kayu putih, Pak. Kayu putih ini asli Indonesia. Ya, sekarang kita ini kayu putih sebenarnya kebutuhannya tinggi, tapi banyak yang impor dari luar, tapi globulus, eucalyptus globulus itu dari Cina. Dia kandungan cinilnya juga tinggi, harganya lebih murah karena sana bisa masal ya. Nah, kayu putih di Indonesia ini hambatannya adalah lebih pada masalah pemanenan. Nah, saya cenderung untuk memilih komoditas itu yang siklusnya pendek. Apalagi kalau berhubungan dengan masyarakat. Kan dia tidak mau jangkanya panjang, perlu uang cash dan sebagainya. Jadi yang kayu putih itu sekitar 9 bulan sudah bisa baik, secara wangi 4 bulan cukup bagus citronellanya. Kemudian jenis-jenis lain yang kalau nilam juga masih potensial juga, Pak. Masih banyak sebenarnya jenis-jenis yang lokal yang merupakan jenis jelas saya HBK in situ. HBK yang sudah ada di situ, Pak. Kayak kulit gemor, kemudian masohi. Masohi ini sayang. Kenapa kita ya, maksudnya kita terlena dari Indonesia Timur. Kenapa? Memanennya dibunuh, ditebang. Saya sarankan kepada Pak Wenda, dokter dari apa Unipa, untuk memanennya model selang-seling. Jadi kulitnya kambiumnya dikupas berselang-seling. Jadi pohonnya nggak usah ditebang. Nah, kebanyakan kemarin sudah hampir punah ini, sudah susah sampai kita mencarinya maksudnya sampai masuk ke Papua New Guinea karena. Nilai daripada maso itu cukup tinggi, dia digunakan sebagai pelafer untuk penggantinya susu. Nah, di pabrik-pabrik coklat itu menggunakan pelafer. Kemudian tengkawang ini juga untuk hutan alam juga cukup potensial, karena tengkawang ini diubah menjadi kayak mentega, dipakai untuk bahan dasar lipstick. Karena pH-nya tengkawang ini mirip pH-nya bibirnya mbak-mbak ibu-ibu ini ya. Saya kira dari saya itu dulu, terima kasih. Siapa lagi nih? Kelompok ini dari ini enggak ketuanya siapa gitu? Oh, Budi ya. Enggak ketua kelompok. Pak Agus. Ya. Mbak Rati, bisa pindah nggak ke sini? Pindah aja. Jadi Mbak Rati ini yang record proses. Jadi tadi ada Pak Untung sudah sampaikan. Barangkali mungkin ada. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anom dari Indonesia 5. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kita akan bahas masalah unsur bisnisnya ya. Jadi bisnis ini dalam mindset saya, kalau di BUMN itu ada kategori dia harus mampu meningkatkan daya saing dan daya kompetisi. Jadi dari perusahaan tersebut. Pertama tentang dari bisnis ini apa sih yang akan kita garap, itu mungkin telah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Kemudian ternyata berbagai macam kondisi terjadi di sini. Ada yang di hutan alam, ada hutan tanaman. Kalau kami memandang juga ada juga unsur keterikatan masyarakat terhadap areal tersebut atau kedekatan masyarakat terhadap areal tersebut apa tidak. Jadi contoh kami di Lampung, ini posisi masyarakat sangat butuh areal. Artinya tenaga kerja yang kita dapatkan sangat mudah. Mungkin saya juga bisa bayangkan di tempat-tempat Bapak Ibu yang di Kalimantan atau di Sumatera yang bagian lain, mungkin areal itu jauh dari masyarakat, artinya masyarakat tidak terlalu tergantung. Nah, pembedaan bisnis yang akan kita garap mungkin ada hubungannya dengan keterikatan masyarakat terhadap areal tersebut juga.
Dalam bayangan kami, kalau areal itu susah dijangkau oleh masyarakat atau dijangkau oleh orang gitu ya, tentunya tanaman yang kita kembangkan, tanaman yang tidak terlalu banyak penjagaan atau intensifikasinya mungkin tidak tinggi. Tapi bagi areal yang memang masyarakat ada di sana, banyak sekali, seperti yang sampaikan Bu Widya tadi ya, mungkin itu bisa kita lakukan, artinya penjagaan pun tidak perlu banyak apa, penjagaan perlu intensif. Tadi menarik dari yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, ada prospeknya MUK itu, ada tiga Bapak sampaikan tadi, harus bermanfaat bagi manusia, kemudian ada kontribusinya terhadap berbagai macam faktor, dan yang utamanya adalah penguatan program nasional. Jadi tiga kunci inilah bisnis kita ini akan kita jalankan. Mungkin dari tiga unsur itu sebagai dasar kita menetapkan bisnis apa yang akan kita kembangkan. Nah, kalau dari kami sendiri pengalaman ini sekedar sharing kepada Ibu. Jadi MUK yang di Intan 5 lakukan itu sudah kita lakukan sebelum ada program ini. Kenapa? Karena di areal kami semua dirambah oleh masyarakat, Pak. Jadi artinya malah tidak ada kayunya, tidak ada tanamannya. Yang ada adalah tanaman masyarakat. Artinya kami sekarang dengan adanya undang-undang ini malah legalisasi atas apa yang telah terjadi di lapangan. Sekarang yang kita upayakan untuk kita laksanakan bagaimana menumbuhkan kayu di area tersebut. Jadi artinya dengan pendekatan yang ada, masyarakat mendapat legalitas, kita berupaya bersama masyarakat ini mulai memunculkan komoditas-komoditas yang berkayu. Selama ini yang ada di sana itu tebu, jagung, ubi kayu. Saat ini yang telah kita laksanakan, kita mulai menanam avokat. Jadi kita sudah mau coba hitung produktivitasnya per hektar per tahun, sangat jauh banget. Jadi kita sudah nanam 1,5 tahun, tapi ada uji coba yang telah dilaksanakan di daerah di Lampung ini kurang lebih sudah 3 tahun ini. Jadi produktivitas per hektar per tahunnya itu 200 juta per hektar per tahun, Pak, avokat ini. Nah, sementara tebu, terus yang tadi itu 45 juta, kemudian yang jagung, dan ini cuma sekali. Jadi artinya daya tarik itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk nanam kayu. Tapi ini di area land conflict, mungkin di Bapak-Ibu mungkin enggak konflik ya, artinya ini sangat memudahkan untuk bisa mengerjakan seperti yang diprogramkan tadi. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, masukan. Saya kembalikan kepada Ketua, Bu Widya. Fasilitator ya Prof. Agus. Jadi kita, karena kita dalam 15 menit harus memberikan sebuah rekomendasi, izin saya memberikan usulan, berarti kan kita memberikan kayak semacam, pertama kan kita masalahnya apa, how, mau kemana, dan how-nya seperti apa, gitu ya Pak ya. Berarti tadi melihat kepada materinya dari Prof. Agus tadi, bahwa yang harus berguna bagi manusia, iya. Nah, usulan saya juga kedua, kalau kita berbicara kepada belum bagaimananya ya, belum prosesnya, kayak tadi kan prosesnya saya setuju banget tuh, kita juga akan melihat kepada sistem inkubasinya, implementasinya seperti apa. Tapi kita kembali kepada produknya dulu, sepakat nggak kalau produknya kita pangan, tetapi pangannya pangan yang strategis. Karena kan ini harus mendukung program pemerintah. Program pemerintah yang paling dekat dengan manusia adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan, pangan yang mana? Gitu. Kenapa kita enggak porang? Kenapa kita enggak yang lain-lain? Kenapa enggak atsiri? Kenapa enggak yang mana? Karena itu adalah pangan strategis. Kalau porang kan belum. Yang di Indonesia, yang orang nyaris seperti mungkin ke satu bahan pokok, kedua dan ketiga selain nasi, itu adalah mengapa saya ke gandum. Gandum itu kan kita berarti harus mencari produk substitusi dari gandum ini. Memang iya tidak bisa ditanam di Indonesia, tapi tadi dari kelompok satu di sebelah sudah mengatakan juga kan kita sudah mulai sorghum ya Pak ya. Sorghum. Nah, itu berarti kan kita bersama-sama menciptakan satu sistem bagaimana kita bisa mensubstitusi. Tetapi juga memang harus memiliki nilai ekonomis kan, karena dapat dikatakan kita tidak bisa hanya asal menanam satu produk, tetapi off-takernya belum ada gitu loh. Nah, off-taker pun kan harus melihat dengan detail spesifikasi produk, kayak tadi misalnya sorghum itu kan kita harus melihat, let's say Indofood. Apakah Indofood betul? Contoh ke Indofood aja dulu, contoh ke Indofood. Apakah Indofood bisa menjadi off-taker dan bisa mensubstitusi si sorghum itu menjadi gandum yang akhirnya menjadi tepung-tepung yang kita gunakan Indomie dan lain-lain, mie dan lain-lainnya.
kan juga bisa sorghum, bisa singkong, juga sagu. Nah kemudian jagung, tadi permasalahan jagung itu, mengapa jagung? Karena jagung itu adalah, kita memang nggak makan jagung, tetapi bahan pokok pakan ternak itu adalah ada di jagung, gitu loh. Baik itu juga jagung diberikan langsung ke ternaknya, itu juga menjadikan diolah, gitu. Dan itu kalau saat bahan pokok untuk pakan ternak ini terganggu, kan kita juga masih impor jagung. Tapi saya tidak tahu nih betul atau tidak, jagung ini permasalahannya, kekurangannya karena tidak, penyebarannya tidak merata, gitu loh, di kepulauan mana banyak, tetapi sementara kebutuhan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, sarana logistik kita belum memadai sehingga impor bisa lebih murah daripada mendatangkan dari NTT misalnya untuk ke Pulau Jawa, seperti itu. Nah, kalau jagung karena domino efeknya, saat jagungnya kosong, ya harga ayam dan telur juga bermasalah. Kalau kedelai sudah pasti, kedelai di kita belum memenuhi, belum memenuhi kebutuhan kan, sementara orang Indonesia pemakan tahu dan tempe gitu. Itu dari sisi produknya, saya mengusulkan ada noturnya jagung. Nah kemudian prosesnya, prosesnya kelompok tadi gimana nih, prosesnya kan berarti kan kita harus ada kata kuncinya kolaborasi dulu nih, kolaborasi. Kolaborasi itu kan harus seluruh stakeholders, saya mungkin menyebutnya, diajarinnya sama profesor saya, pentahelix. Jadi akademisi, kalangan akademisi, ya kita ada Prof. Agus, ke akademisi juga ada researcher, ada BRIN, ada IPB, ada LAI. Akademisi itu kan juga melakukan research, tapi research itu bisa tangkap gak sama si B ini, sama bisnis. Kan ABGCM tuh, akademisi, bisnis, government, community, dan media gitu loh. Si bisnisnya bisa menerima gak sebagai off-taker? Jangan-jangan kita sudah riset jauh-jauh, tetapi dia gak bisa off-take. Gak bisa off-take-nya karena apa? Karena kalau bisnis kan ngomongnya kan dia keuntungannya harus stabil, dia nggak bisa meskipun itu program tanam serentak pemerintah, kalau produk itu tidak sesuai dengan speknya, ya kualitas produk dia tidak akan stabil gitu. Nah kemudian government, nah ini governmentnya juga harus mendukung, berarti kan di kebijakan importnya, kuota importnya, saat kita sudah bisa membuktikan bahwa produk yang menjadi shortage di Indonesia, berarti kan ada kebijakan angka kuota impor pun ini memastikan harus dikawal bahwa kebijakan impor pun harus diturunkan gitu, karena apalagi ada sekarang ada kebijakan TKDN dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian juga dari komunitas, ya, komunitas juga kan harus membentuk, ya seperti Kadin kan komunitas, ya ada beberapa komunitas-komunitas dan ini semua stakeholder harus berpikir bersama, jadi harus bersinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, tentunya media juga. Media juga penting ini, kadang-kadang program bagus gara-gara media nih teman-teman, media sama media dipelesetkan kemana-mana sehingga tidak tercapai tujuannya gitu loh. Jadi ada assassination opini kan gitu loh, makanya kenapa secara pentahelix stakeholdernya harus bersama-sama gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama gitu, kalau dari kelompok kami seperti itu. Nah rekomendasinya kan berarti dari produknya dulu. Nah kemudian prosesnya seperti apa nih prosesnya, kalau kita bisa menyusun satu rekomendasi mungkin satu sekitar 3 item aja kali ya, item dimulai dari kata apa nanti dibacakan rekomendasinya. Ya Pak. Terima kasih Bu. Bukan usul ini, saya mau coba merangkum dari tiga itu. Kan ini tadi kan saya hanya menyampaikan akar permasalahan kita nih, masalah ya. Objek permasalahannya. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Jadi saya merangkum apa yang di tiga meja ini. Ada dua poin menurut saya yang penting. Pertama, bagaimana menentukan komoditas. Yang kedua, inkubasi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kalau dari apa yang saya dapat dari tiga ini, bagaimana kita menentukan komoditas? Satu, tentukan pasarnya. Pasarnya ada enggak kan gitu kan? Percuma kita nanam pohon yang tidak ada pasarnya. Yang kedua, seperti Pak Untung bilang, dalam kita menentukan komoditas sesuaikan dengan karakteristik hutan kita. Iya. Apakah yang umur panjang, apa umur pendek, apa berkayu atau tidak, kita tentukan dulu. Setelah itu yang ketiga, tentukan pasarnya, biar ada pasarnya. Kedua, tentukan karakteristiknya untuk membeli itu. Setelah itu baru kita sepakati dan kita bikin inkubasinya. Inkubasi itu kan perlu dukungan pemerintah dan kebijakan. Nah,
Jadi menurut saya ada tiga poin kalau yang mau dihitungkan. Pertama, kita tentukan pasarnya. Dua, bikin inkubasinya. Ketiga, itu kebijakannya yang untuk menunjang. Dalam kita memilih komoditas, kita harus perhatikan satu pasarnya. Dua, misalnya karakteristik hutannya seperti Bantung bilang. Juga yang tidak itu adalah pasar global. Sekarang terkenal apa namanya global supply chain. Jadi kita menanam sesuatu yang diinginkan oleh pasar. Jadi kalau seperti Pak Untung bilang, kita harus tahu kalau kita menanam kayu putih, apa namanya isinya apa komponennya di kayu putih itu? Denilnya berapa yang mereka hitungkan? Jadi ketika kita tahu permintaan pasar internasional, itu yang kita binakan kepada petani kita. Kamu harus nanam komoditas ini dengan kadar seperti ini. Pasarnya sudah ada. Kita perlu kebijakan, kita akan approach pemerintah untuk itu. Di mana lokasinya? Tentu kita akan tahu. Untuk tanaman tertentu yang padat karya harus dekat komunitas perkampungan kan. Kalau jauh repot juga gitu kan. Saya pikir kalau boleh Kang Tara, itu kesimpulan dari tiga kita ini. Bukan komunitasnya, inkubasinya, dan apa tadi? Kebijakan pemerintah yang tentu. Prof, mohon izin sebelum Prof nambah satu lagi sedikit aja Pak. Mungkin ditambahkan dari barusan Bapak. Jadi tadi sudah dirangkum, satu lagi mungkin diusulkan aja komoditas-komoditasnya Bu, seperti jagung tadi, kemudian kedelai dan gandum, sorghum juga. Kami juga di perusahaan kami BHP kalau mengembangkan sorghum meskipun lagi tahap research ya. Seperti itu diusulkan saja, karena jagung juga serialnya juga memang kebutuhannya banyak untuk industri pakan Pak. Jadi diusulkan di beberapa komoditas-komoditas yang punya potensi. Terima kasih. Semoga Prof. Iya, iya betul. Betul, bisa diusulkan Bu. Jadi misalnya eksotis produknya apa aja? Ya, ada pangan, ada bioenergi, bisa diusulkan seperti itu. Setuju. Baik, saya merasa apa yang disampaikan Bu Widya itu make sense. Jadi ada yang pertama adalah kita punya klasifikasi bisnis di dalam MUKA itu, klasifikasi bisnis untuk hasil hutan bukan kayu, hasil hutan bukan kayu, bisnis untuk hutan sebagai cadangan pangan, dan klasifikasi jasa lingkungan, kemudian ada klasifikasi hutan untuk kontribusi energi. Nah, ada yang pertama ada klasifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persyaratan untuk unggulan dalam hal pangan, dalam hal hasil hutan bukan kayu, dalam hal energi, dalam hal jasa lingkungan, yang itu bisa disebut tadi pengalaman dari Lampung itu harus sesuai dengan masyarakatnya, pengalaman dari Papua daerah timur itu harus sesuai dengan tapaknya, dan pengalaman dari Pak Asep itu harus market driven.
Kemudian yang bulat terakhir, bisnis memerlukan inkubator untuk bisa mewujudkan persyaratan-persyaratan itu dalam setiap kategori menjadi terlaksana di tingkat praktikal. Itu kira-kira unsurnya. Kalau untuk kata pembukanya bisa disebutkan usulan dari Pak Anam tadi, prospeknya itu bisa diri mention lagi. Ya. Terima kasih. Ada lagi Pak, monggo Pak. Ya, tadi saya memperhatikan ada presentasi dari Lei, Pak Asep. Itu ada 5 komoditi itu. Yang pertama, bayangan saya tadi kan ada dari Pak Agus tadi mempresentasikan salah satunya kita harus menguasai supply chain. Nah, ketika kita menguasai supply chain, karena gambarannya multi usaha kayu itu ada 2 kutub. 2 sentral barangkali bukan 2 kutub. Sentral di hulu dan sentral di hilir sebagai added value ya, mengkoleksi added value di sini. Nah, ketika bicara itu berarti kita bicara supply chain gitu ya. Nah, ketika bicara supply chain mau enggak mau kita harus bicara commodity. Ya. Commodity A bagaimana supply chain-nya, bagaimana aktor-aktor yang terlibat di sana sehingga kita bisa tahu nih peta situasinya gitu ya, peta market-nya, peta situasinya, tren market-nya gitu ya, dan tren isu lain-lainnya. Nah, ketika kita bicara itu maka kita bicara masalah commodity. Nah, saya tadi ada 5 komoditi ya, yang satu kayu putih, kemudian yang kedua vanila, yang ketiga kopi, yang keempat kakao, kelima aren. Nah, apakah itu kemudian kita akan tambahkan dengan ini? Ada lagi keratom, mungkin keratom sama Kaliandra. Nah, keratom itu ini. Keratom boleh ya? Belum ini. Keratom itu saya pernah melakukan penelitian. Memang ini ada dispute antara di antara lembaga pemerintah juga ada dispute. Tapi permintaannya sudah banyak ya, dari Indonesia sudah banyak sekali yang keluar. Permintaannya sudah banyak, kan ada asosiasinya keratom itu. Nah, asosiasi sendiri sedang ada diskusi nih, gitu ya, mengenai. Kalau Kenaf juga sudah banyak sekali permintaannya. Ya, saya nggak tahu. Kenaf. Ya, mungkin bagaimana apakah kita akan tambahkan 5 itu, gitu ya, sebagai satu usulan untuk kita. Tapi yang paling penting barangkali bagaimana kita langkah untuk mengetahui supply chain ini, gitu ya. Karena itu akan nyambung dengan rekomendasinya Pak Agus tadi tuh, ada penguasaan terhadap supply chain. Mungkin izin satu lagi, kalau yang di bidang energinya, renewable energinya, kita tambahkan Kaliandra ya. Karena Kaliandra itu kan juga tidak harus menebang hutan. Nah, kemudian juga cepat di ininya, dan dia juga bisa jadikan wood pallet yang bisa menggantikan batu bara pada akhirnya. Setuju nggak tambahkan Kaliandra? Kalau keratom mungkin jangan dulu, kalau memang itu masih menjadi polemik ya. Memang sebetulnya secara faktanya sudah menjadi komoditas ekspor yang sudah banyak sekali dari Indonesia ya. Oke. Okay. Contohnya. Oke. Nanti disebutkan saja. Keratom mungkin di skip, gak usah ditulis dulu karena kan nanti menjadi tambah polemik lagi. Tambah cerita ya. Atau
Berarti tadi produk yang berorientasi kepada pasarnya itulah kajeput oil ya, essential oil berarti kategorinya, apa hanya khusus kajeput atau essential oil Pak? Itu kan contohnya. Contoh atsiri ya. Iya Pak. Yang berorekan nanti kita ke market driven dulu kan, market driven mana yang memang di pasar itu dapat dikatakan permintaan pasar yang besar sekali, kalau essential oil udah pasti ya, bukan kajeput sih yang banyak banget tuh, patchouli, nilam dengan citronella itu banyak sekali, itu over demand ya kan, patchouli dark dan light, minyak nilam dan citronella, dan itu juga kan tidak harus enggak harus membubat hutan kan nanam itu. Essential oil kali ya Pak ya. Pak Untung, kita sebutnya langsung essential oil aja ya kalau untuk produknya. Essential oil yang tren ya, yang tren di range-nya banyak kan. Berarti essential oil, kakao dan kopi ya. Essential oil, vanili. Karena vanili semua di seluruh dunia pakai vanili, kemudian kakao, kayu putih masuk ke essential oil, sama saja nggak apa-apa. Kakao dan kopi, kemudian itu aren dan untuk ini ya palm sugar ya. Kemudian others yang lain-lainnya itu komoditas lain-lain, yang sudah ada permintaan. Oke, permintaan. Nah, lalu dari sisi market, nah kemudian ketersediaan hutan kita, possibility penanamannya kan semua ini kan possible. Apakah kita perlu membuka hutan baru atau menjadi tanaman sela? Global politiknya mengatakan kita tidak boleh buka hutan baru, enggak boleh kan? Berarti istilahnya apa nih? Kan ini kan dari market driven, kemudian kita berbicara prosesnya, ya. Market driven-nya kan ke sini dulu. Prosesnya berarti kita mempergunakan hutan yang ada kenapa? Productivity lahan, produktivitas lahan hutan. Oke, produktivitas lahan idle, lahan yang menganggur ya, productivity idle, lahan idle ya. Dari pengertian yang sudah kehutanan itu bagaimana meningkatkan produktivitas dari areal yang sudah ada. Iya, kan berarti kan areal sudah ada kan berarti kan kayak tumpang sari gitu kan. Iya. Iya. Kehutanan istilahnya kawasan hutan yang tidak produktif. Ya. Oh, berarti medianya nih, kita berbicara media dan proses. Medianya dulu. Berarti pertama optimalisasi lahan hutan yang tidak produktif ya, kawasan dan lahan yang tidak produktif. Kemudian ini juga bukan parenting apa ya, yang pembinaan dengan masyarakat sekitar di kawasan kemitraan ya, kemitraan. Gimana? Dan juga P23, Undang-Undang JK juga, kita wajib untuk memfasilitasi masyarakat yang berladang, menguasai lahan untuk dimasukkan di dalam sistem perencanaan kita. Dulu 20 tahun diakui, sekarang cukup 5 tahun keberadaan mereka diakui, harus ikut sama kita untuk diajak kerjasama. Yeah. Nah ini kunci ya, karena itu perintah undang-undang. Ya, yeah, jadi ini memang kemitraan ya, kemitraan dan juga kan sekarang juga ada sebagai satu strategi inklusi bisnis ya, yang melibatkan ya kemitraan. Ya, tapi itu tidak akan berhasil kecuali kita melakukan community partnership. Ya. Oke, berarti ini kita tambahkan saja melalui community partnership ya. Supply
nggak milik masyarakat, tapi juga terkadang ada yang milik masyarakat dan mereka emang sengaja untuk tidak memproduktifkan itu, sehingga membutuhkan apa ya, consent dari masyarakat ketika kita ingin menggunakan lahan tidak produktif ini. Iya. Medianya itu, kita udah sampai ke medianya. Medianya optimalisasi kawasan dan lahan yang tidak produktif, termasuk kemitraan dan pembinaan masyarakat untuk memproduktivitas lahannya melalui community partnership. Nah, kemudian ketiga, berarti prosesnya nih. Prosesnya tadi, apakah dengan piloting, inkubasi, nanti prosesnya seperti apa nih? Kita tiga aja, jadi pasarnya, medianya, sarananya apa, prosesnya yang kita usulkan apa gitu. Tapi kan proses ini apa harus dilihat dari ya menghasilkan uang juga dari sisi bisnisnya kan gitu. Prosesnya apa nih sebagai langkah awal prosesnya? Ada piloting ya, Bro. Piloting ya. Kita pilotingnya di mana? Piloting itu kita merekomendasikan sistem pilotingnya. Gitu ya. Piloting the system. Nah, ini yang kita piloting. Berarti kan kita kayak semacam membuat satu standarisasi piloting projectnya itu seperti apa gitu ya? Kita kan ini nasional. Dari satu provinsi kalau salah saya. Kita ada satu provinsi yang semua perusahaan menggunakan dan kita bangun komponen-komponennya di provinsi. Ini itu. Ya. Jadi piloting the systems itu artinya kita ambil satu paling enggak provinsi yang suportif terhadap program multi usaha kehutanan. Sudah itu semua komponen-komponen di dalam multi usaha kehutanan sejak dari komponen technicality-nya, komponen kebijakannya, komponen pasarnya, komponen bisnisnya, komponen industri pengelolaannya, komponen transforming the system, tidak hanya enablingnya, itu diuji cobakan di situ. Begitu kira-kira. Nah, di dalam itu salah satu kegiatan yang sangat strategis inkubasi bisnisnya. Kalau ada usulan kita ke provinsi mana? Jangan nanya saya, kalau nanya saya pasti jawabannya yang banyak duriannya. Melihat saya kepikiran ke tempatnya food estate yang tidak berhasil, nggak jadi. Untuk piloting ini ada usulan nggak menyambung pertanyaan Prof. Agus, kira-kira pilotingnya di mana? Yang nggak banyak duriannya nggak apa-apa dong. Pak Untung, APHI yang sudah siap di mana ya Pak Untung? Tanya Pak Warso.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi sudah dituliskan dari masing-masing itu, tadi fasilitator Ibu Widya, itu ada tiga item, mulai dari kata tentukan komoditas, inkubasi, kebijakan. Nah, kemudian ada yang tadi ada pengalaman yang di daerah Lampung, Papua sesuai dengan bisnis memerlukan inkubator untuk bisa mewujudkan persyaratan dalam setiap integrasi terlaksana. Kemudian prosesnya tadi, maaf yang tadi yang ada tadi Pak Untung bilang supply chain komoditinya, trend market, yang tidak spesifik produknya yaitu dari essential oil, vanilla, kakao, kopi, aren, komoditas lain-lain yang sudah ada permintaan, dan optimalisasi kawasan hutan dan lahan yang tidak produktif, kemitraan dan pembinaan masyarakat untuk community partnership, dan prosesnya piloting the system multi usaha kehutanan. Jadi mengambil satu provinsi dipilih dengan kata kuncinya APHI yang sudah siap. Demikian. Baik, teman-teman, kita harus kembali lagi ke sana. Jadi nanti kita akan bacakan sesuai dengan kesimpulan. Nanti siapa yang akan membacakan? Baik, izin saya membacakan bukan sebagai ketua kelompok tapi sebagai fasilitator ya. Yang bagus ya, Mas. Kepotan kita lebih bertemu.